Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa sili amri wa lulung datam ilisani yafqahul qawli. Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar Perlis FM. Ada terus bersama kami di 102.9 MHz Perlis FM dalam Sembang Selampit. Seperti biasalah di hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita akan bersama dalam satu program yang akan membawa anda selama setengah jam untuk mengetahui hal-hal agama dalam rancangan Ambil Tahu Fatwa. Dan alhamdulillah, kali ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syed Abu Bakar Jamalullail. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Dan sesuatu yang kita bakal bawakan hari ini Ustaz kepada pendengar-pendengar kita, iaitu tentang kaedah urus niaga jual beli emas secara dalam talian ni. Kalau dulu tak pernah dengar pun Ustaz. Kan? Sekarang baru kita dengar kaedah membeli dalam talian ni, urus niaga jual beli emas secara dalam talian ini yang akan kita jadikan aset dalam kehidupan kita lah. Dan sepertinya kita mengharapkan sesuatu yang berkat lah Ustaz kan, untuk kita jadikan aset dalam kehidupan kita. Jadi dalam kaedah urus niaga jual beli emas secara dalam talian ni, jadi apa yang boleh Ustaz bawakan kepada pendengar kita untuk hari ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sahabat DJ kita. Pertama sekali, apabila kita sebut tentang emas, dia ada satu telah dirangkumkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi telah kategorikan dia sebagai satu barangan ribawi. Ya. Maksud barangan ribawi ni, dia nak ataupun tidak, dia akan jatuh hukum, dia akan terlibat dalam hukum hakam riba. Ya. Okey. Dalam apa ni hadis Nabi, Nabi SAW sebut 6 hadis apa ni, Ubadah bin Sabit, Nabi sebut az-zahab biz-zahab والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. Nabi sebut emas dengan emas, perak dengan perak, barley dengan barley. Barley itulah, barley yang kita nak makan ayam tu kan. Oh, barley tu? Ya, barley tu. Syair, gandum dengan gandum. Kemudian Nabi sebut kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Nabi sebut, kemudian Nabi kata mislan bimislin. Kena mislan bimislin ni sama-sama. Sawa' ambil sawa'in, sama-sama. Maksudnya, dia kena barangan-barangan ribawi ni, dia ada syarat-syarat tertentu. Dia tak boleh jual-beli macam kita jual-beli kereta, jual-beli baju. Sebab itulah kita tak bincang. Contohlah, kaedah urus niaga kereta online. Ya. Kita tak fatwakan benda tu. Betul. Sebab dia tak terlibat dengan riba. Tetapi bila emas, segala apa ni pindah milik je, jual belinya dia tertakluk pada hukum hakam riba itu sendiri. Jadi Nabi sebut last kali, Nabi kata yadan biyadin, tangan dengan tangan. Di sini ada dua syarat kita nampak. Yang pertama, Nabi letakkan apabila nak berlakunya urus niaga yang melibatkan 6 barang ni. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ulama berbeza pandangan. Keempat-empat mazhab kata, kecuali Al-Zahiri lah. Zahiri katanya 6 barang ni saja. Selain daripada 6 barang ni, tak terlibat dengan riba. Tetapi keempat-empat mazhab, mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan apa ni, keempat-empat mazhab ni, Maliki termasuknya, mengatakan 6 barang ni kena tengok dia punya punca hukum. Disebut dalam bahasa Arab dia illah. Illah ni punca hukum dia, sebab apa emas dan perak ni diklasifikasikan sebagai barang riba. Jadi punca hukum dia, walaupun ulama berbeza, tapi punca hukum yang boleh, yang jumhur, kata emas dengan perak ni sebab duit. Sebab tu, duit kita, korang duk sebut juga, kalau pinjam duit banyak lebih jadi riba, betul tak? Ya. Sedangkan Nabi tak sebut duit. Nabi sebut emas dan perak. Sebab emas dan perak ketika tu mata wang. Dan begitu juga dengan yang lain-lain. Yeah. Yang lain-lain tentang makanan-makanan tadi. Di antaranya apa ni, Hanafiyah. Dia kata makanan-makanan tadi sebab makanan-makanan tu boleh timbang. Jadi semua makanan yang boleh timbang, semua makanan yang boleh timbang, kita kena anggap dia sebagai barang ribawi. Yeah. Syafi'i pula dia melihat kepada keempat-empat barang yang baki tadi, ini adalah barang makanan asasi. Tamar. Apa ni, gandum, tepung, makanan asasi orang Arab. Jadi berah juga termasuk dalam barang ribawi. Okey, di sisi Syafi'i. Dan Maliki juga melihat, kata barang ni semua boleh disimpan apa semuanya. Dan begitulah,
Jadi bila kita lihat macam ni, barang-barang ni bila kita nak pindah bilik, dia kena ikut hukum hakam dia. Macam mana riba boleh berlaku? Ha, yang ni para pendengar kena ambil tahu. Kadang-kadang tak sedar pun kan benda ni berlaku. Kita tak sedar kata benda tu berlaku. Riba boleh berlaku apabila melibatkan barang-barang ni. Dan barang-barang yang termasuk dalam hukum enam barang ni. Maksudnya enam barang kita ada emas dan perak. Duit termasuk. Duit tak kira duit apalah. Selagi itu dia mata wang, dia termasuk sebagai salah satu item ribawi. Barang ribawi. Jadi bila barang ribawi, dia ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, dia kena, kalau dia berbeza jenis, kalau dia tidak berbeza, sama jenis, dia kena sama banyak. Saya tak boleh jual beli emas. Saya jual, contoh, contohlah emas ni kita susah sikit orang nak bayang. Kita bayang duit. Kita saya tak boleh tukar. Saya nak tukar duit pecah. Saya ada, kita kata kita nak tukar duit, duit kecil kan. Saya ada RM50. Saya pergi tukar dekat kedai. Saya nak RM50 sekeping. Saya nak RM10 5 keping. Saya tak boleh bagi minta kat dia 6 keping. Kalau dia bagi 6 keping, saya bagi 50 sekeping saja, jadi riba. Dia kena sama banyak. Sebab tu sawa'an bi sawa'in, Nabi kata. Dia kena sama banyak. Kita tak boleh tukar duit. Kadang-kadang orang tukar duit pecah kan. Kita kata dia nak duit shilling. 100 duit shilling kena tambah RM3. 100 RM3 duit kertas bersamaan dengan 100 duit shilling. Ha, di situ jadi riba. Dia kena sama banyak. Ha, tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. Dia tak boleh kata, saya nak tukar duit pecah. Apa ni, saya nak tukar duit pecah, lepas tu saya bagi duit. Tak apalah yang nanti duit pecah tu nanti bagi esok lah. Tak boleh. Dia kena serta-merta. Nabi sebut yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ha, maksudnya lah ni, kalau kita nak tukar duit dua lah, kita katakan kita tukar duit, saya bagi RM50. DJ bagi balik lah RM50, bagi RM10 tu. Kena segera. Tak boleh tangguh. Tak apalah, sagi lah. Sagi dah petang lagi. Tak boleh. Dia kena segera. Kalau ada penangguhan, disebut sebagai riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ha, riba yang tangguh. Lepas tu kalau ada penambahan, disebut sebagai riba fadl. Jadi emas ni, dia termasuk dalam enam barang ni. Jadi dia kena lulus dua syarat ni. Tu yang kalau dia tu kita kata sama yang apa ni, berbeza jenis. Berbeza jenis, dia boleh. Tak perlu sama banyak. Contohlah, kita nak beli emas, tapi kita guna perak. Takkan perak nak sama dengan emas ni lah, tak sama. Boleh. Yang tu boleh. Kalau tak sama je. Garam dengan kurma. Okey. Kalau nak beli kurma sekilo. Kita pergi beli kurma sekilo, dapat sekilo jugalah. Tak boleh lebih. Kalau lebih jadi riba. Tapi kalau kita nak beli garam dengan kurma, sudah semestinya garam berat, kurma ringan sebab garam murah. Okey, bergantung kepada nilai dan semasa uruf tu. Tetapi dalam emas, bila kita nak beli orang kata apa, emas online. Okey, kita nak beli emas online. Kita dah bank-in duit kepada apa ni, penjual. Emas tak dapat lagi. Penjual tu tak tahu duduk kat mana, Kuala Lumpur ke mana, ke mana-mana syarikat dia. Kita duduk di Perlis ni, kita order. Jadi emas, di situlah fatwa kita membincangkan kaedah. Bagaimana kita nak beli emas secara online, secara atas talian, tetapi kita nak cukupkan syarat ni supaya dia tak menjadi riba. Ha, untuk menjamin keberkatan tu. Okey. Kemudian, apa ni, bila kita tengok di antara apa ni ribanya yang jual beli emas ni, satu orang kalau kita kata yang kita bincang dalam ni jual beli jongkong emas. Sebab jongkong emas ni dia tak ada khilaf, dia mengatakan dia tu barang ribawi. Cuma adalah pendapat daripada MUI, daripada Majlis Ulama Indonesia, kata emas sekarang ni bukan lagi ribawi sebab dia bukan mata wang. Termasuklah emas-emas kepingan. Ha, tapi kita tak berpandangan begitulah. Kita cuma berpandangan, kata emas ni dia masih item ribawi. Cuma nak beli dia, kena ikut hukum hakam ribawi. Tapi cuma ada cara-cara dan jalan penyelesaian dia. Okey. Di antara kita tengok sebagai contohlah, kalau kata yang berlaku ribanya, apabila kita pinjam duit dekat orang. Kita pinjam duit RM100. Bila nak bayar, RM120. Itu dengan jelas lah tu. Jelas lah. Jelas dia lah. Jadi riba, fadl.
Okey. Satu contoh lagi saya buat bagi para pendengar lebih jelas, kita pinjam duit, kita tak pinjam. Kita tukar duit. 100 dengan sahabat kita. Tapi yang 100 lagi dia ambil, dia bagi esok. Penangguhan berlaku. Ya, penangguhan. Penangguhan berlaku, jadi riba juga. Ya. Kecuali penangguhan tak boleh berlaku dalam item ribawi. Sama ada dia sama jenis, sama ada emas dengan emas, ataupun emas dengan duit. Emas dengan duit tak sama. Sekali tak bolehlah kata sama banyak. RM10 sama dengan 10 gram. Nak kena sama banyak tak bolehlah. Dia lain-lain jenis. Tapi dua-dua, kedua-duanya item ribawi. Tetapi apabila dia berbeza jenis, dia ada satu syarat je tinggal. Syarat dia, dia tak boleh tangguh. Qabad. Qabad ni dia kena berlaku. Qabad dia dalam masa Arab, dia masa Melayu dia serahan. Dia kena berlaku dalam masa lalu tu, serahan tu. Serahan ni juga sangat 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 penting. Sebab serahan ni menentukan risiko tu siapa yang tanggung. Jika belum serah, sudah semestinya ada pada apa ni penjual. Kalau dah serah, pembeli lah tanggung. Okay. Jadi apabila kita tengok apa bila jadi perkara-perkara macam ni, jual beli online lah ni satu benda yang kita kata berluasa lah. Ada grup-grupnya. Dulu orang takut nak beli ni sebab saya dapat pengalaman dalam bidang ni pada tahun 2017 berlaku kehilangan ni di apa di Melaka melibatkan Korea-Korea ni lah. Korea-Korea kita tak sebut lah nama Korea mana kan. Tapi berlaku kehilangan. Tapi lah ni jarang kita dengar. Orang macam PKP baru ni ada satu apa ni premis buat jualan jutaan ringgit melalui online saja emas dan tak berlaku kehilangan. Dan dia ada insurans-insurans dan yang dah berani dah untuk ambil apa ni. So dulu tak ada insurans yang mana buat ni. Bila tanya apa ni peniaga-peniaga emas ni bila berjumpa dengan insurans ni, satu risiko yang sangat tinggi. Jadi dia pun tak berani ambil. So lah ni insurans pun dah ada, tapi tak semua kedai yang ambil lah. Tetapi jual beli emas ni orang berani. Dulu kita tetap orang nak beli laptop ataupun telefon, orang tak berani beli online. Lah bukan laptop lah, lah emas 5,000-6,000, 10,000 pun orang beli online. Dari segi akad dia macam mana tu? Dari segi akad dia apa ni, dia macam ni. Apabila kita tengok emas ni, dia ada syarat-syarat. Saya tak masuk lagi lah, saya nak bagi penerangan umum lagi tentang riba tu macam mana dia boleh berlaku. Jika apa ni para pendengar jelas tentang tu, jadi kita masuk tentang fatwa kita ni. Tak masuk lagi pasal fatwa. Belum lagi. Itu kita nak tanya hukum dengan lebih tepat. Bila berlaku atas talian ni, selalu masalah apa yang berlaku kan? Masalah yang berlaku ni masalah penipuan. Dan kita bila kita buat fatwa dalam bab ni, kita nilai semua perkara-perkara tu. Kita lihat, kita nak menjamin, kita nak menjamin orang kata apa hak penjual dan menjamin juga hak pembeli supaya tidak ada gharar yang berlaku, tidak ada orang kata apa risiko yang besar berlaku di antara dua-dua ni. Jadi itulah peranan syariah untuk menjamin keselamatan apa ni penjual dan pembeli. Kita akan kembali bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Jamalullail selepas ini. Kita masih lagi bersama dalam rancangan Ambik Tahu Fatwa, dan untuk kali ini kita berbicara tentang kaedah urus niaga jual beli emas secara dalam talian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Abu Bakar Jamalullail bersama kita dalam rancangan Ambik Tahu Fatwa ni. Penerangan dengan jelas telah pun diberikan oleh Ustaz tadi bagaimana berlakunya riba sama ada kita sedar, tanpa kita sedar dan sebagainya. Kita nak teruskanlah penerangan dengan lebih jelas lagi bersama dengan Ustaz bila berlakunya jual beli emas secara online. Silakan Ustaz. Okey. Kita sambung yang tadi sedang mendengar yang dirahmati Allah tentang apa ni riba boleh berlaku bagaimana, kita dah jelaskan. Berkenaan fatwa kita ni, fatwa dibincangkan pada apa ni 15 September 2020. Kita buat di mesyuarat ni, kita buat di Perlis tentang apa ni macam mana kaedah urus niaga atas talian ni berlaku. Okey, sebagaimana kita sebut, untuk kita nak elak daripada, sebab mustahil kita nak beli emas online tiba-tiba nak dapat emas segera. Kalau tak panggil online lah. Yalah. Jadi nak, bila kita nak, jadi orang nak dapat barang ni macam mana? Dapat melalui pos. Pos dia makan masa.
Pertangguhan berlaku di situ. Pendengahan berlaku di situ. Ya. Okey. Jadi di sini saya baca apa fatwa lah. Okey. Berkenaan jual beli jongkong, kepingan, ketulan ataupun habuk emas. Maksudnya tak kira lah emas ni, jongkong emas ke, bentuk bulat ke. Okey, sebab kita barang kemas. Barang kemas yang wanita duk pakai itu, kita ada fatwa lain. Okey, ini berkenaan apa ni, fatwa yang berkenaan dengan tentang jongkong emas apa semua. Okey. Adalah mustahil untuk serahan itu berlaku secara fizikal serta-merta di tangan pembeli. Namun serahan ataupun kita panggil dalam syarat uqabat boleh berlaku dengan pihak pembeli melantik mana-mana pihak yang berada di premis penjual secara fizikal sebagai wakilnya untuk melakukan qabat. Dalam masa yang sama, untuk mengelak risiko penipuan, pihak penjual hendaklah bersetuju untuk mengambil amanah menghantar emas tersebut kepada pihak pembeli. Untuk mengelak keraguan, pihak penjual hendaklah mengemukakan tawaran yang berkaitan dalam syarat ijab secara terperinci seperti gambar emas, berat, nombor siri jika ada dan spesifikasi lain atau apa-apa saja bukti transaksi bagi mengelak penipuan. Okey, dia macam ni. Apabila satu orang beli emas secara online, serahan tak boleh berlaku. Dia sebagai penjual, sebagai pembeli, dia perlu wakilkan serahan tu kepada mana-mana orang yang ada di premis tersebut. Saya. Maksudnya, kedai emas. Dia jual emas online. Dia mesti ada staff. Yalah. Okey. Jadi, dia wakilkan kepada staff dia, wakilkan kepada staff kedai emas tu, kaki tangan kedai emas tu, untuk terima di pihak dia. So, bila terima, dia mewakilkan. Bila terima, serahan tu berlakulah. Saya. Okey. Jadi yang terima tadi pula mengambil tanggungjawab amanah untuk post barang tu kepada penjual. Jadi serahan berlaku. Sebab saya, kita tengok macam ni. Saya bagi contoh yang mudahlah. Kita beli gelas. Kita beli gelas. Gelas bukan barang baru. Saya nak tunjuk serahan tu. Yeah. Penting je serahan. Kita beli gelas dekat kedai. Kita beli dekat kedai. Lepas tu, kita dah bayar duit. Gelas kita tak ambil lagi. Kita tak terima lagi gelas. Duit dah bayar. Pay wave ke apa semua dah buat siap dah. Yeah. Gelas tak ambil lagi. Tiba-tiba dalam keadaan dia orang duk packing mask tu. Mereka duk packing mask tu. Packing apa? Gelas tu. Gelas terjatuh pecah. Tanggungjawab dah kat siapa? Sudah. Saya jawab ada kat siapa? Minta DJ kita jawab. Pada orang yang memecahkan tu lah. Pada siapa? Pada penjual ke pada pembeli? Tanggungjawab dia, dia dah bayar jatuh pada pembeli lah. Dia dah bayar. Tapi, dia tak serah lagi. Okay. Penjual bertanggungjawab. Maksudnya, dia dah bayar duit. Ya, yeah, ya. Yeah. Serahan belum berlaku. Belum berlaku lagi di sini. Bila serahan belum berlaku, tengah duk packing tu, staff apa ni kedai gelas tu bagi pecah. Jadi sudah semestinya risiko tersebut ditanggung oleh pihak penjual tadi lah. Penjual. Okay. Pembeli tak ada apa, dia tak terima lagi. Tu pentingnya khabat ni, serahan. Khabat ni dia bukan syarat jual beli, tapi dia syarat sempurnanya jual beli tersebut. Saya. Dan dia menentukan risiko berada pada siapa. Okey, sekarang bila gelas tu dia dah bayar, dia terima gelas tu. Serahan dah berlaku. Dia terima tapi dia rasa saya nak pergi shopping kedai lain lagi. Boleh tak saya letak sini sat? So, hak ni lah berlaku macam mas tu. Dia mewakilkan kedai tu untuk... Ya. Yeah. Dia letak kat kedai tu. Tiba-tiba oleh kerana dia letak kat situ, tak ada kecuaian daripada pihak penjual, tak ada kecuaian daripada pihak kedai, gelas tu terjatuh dan pecah. Siapa tak jawab? Si pembeli tadi dah yang pembeli tinggal tadi. Sebab dia dah sebab terima dia dah. Yang rela diri untuk letak barang tu. Macam tu jugalah jual beli emas ni berlaku. Pembeli dah beli dengan kedai. Dan untuk membolehkan dia beli online dan untuk tidak jatuh dari dalam riba, dia perlu wakilkan. Kalau dia ada adik-beradik dekat tempat yang tu, dia suruh pergi ambil terus yang pemulih. Dia perlu wakilkan untuk proses pengempusan tu. Okey. Bila proses nak post tu, dia wakilkan kepada pihak kedai tu juga untuk menerima apa ni, dia beli, dia bayar duit, tolong terima dekat dia sat khabat. Apabila dah terima, risiko kalau berlaku kehilangan, siapa tanggung? Orang yang beli emas tu tanggung. Tetapi untuk pihak penjual tadi mengambil amanah, selagi itu dia tidak terbukti dalam kecuaian dia, tidak terbukti taadi ni, dia sendiri yang buat bagi benda tu hilang,
dia tak tanggungjawab. Tanggungjawab bukan pihak kedai, tanggungjawab kepada pihak pembeli. Sebab tu kebanyakan orang yang jual emas online ni dia kata apa ni, risk buyer. Orang yang beli yang tanggung risiko. Kalau tak mau tanggung risiko, kami tak mau, tak mau jual. Sebab risiko, benda ni risiko susah. Jadi sebab kadang-kadang ya, risiko ni macam-macam lah. Sebab pihak kedai dia establish, orang tak akan beli emas online dekat siapa-siapa yang jual. Tah mamat mana kalau kita tak kenal jual rantai, sebab orang tak beli. Tapi dekat kedai yang dah ada nama, orang sanggup, orang berani beli. Tapi bila risiko tu letak kepada kedai, kadang-kadang berlaku apa ni, banyak apa ni, pekedai-pekedai ni maklum kepada pihak kita, barang sampai kepada pembeli, pembeli kata tak ada pun barang, saya buka kotak emas tak ada. Sedangkan emas memang ada pun, dia ambil kat dia, dia barang tak ada. Jadi risiko tu besar. Jadi tetapi pihak pengedai, tanggungjawab dia apa? Dia kena pastikan barang tu sampai dengan baik, dia kena post, dia kena packing dengan baik, kemudian dia kena takap gambar emas yang orang tu beli tu macam mana. Kalau katalah gold bar tu ada nombor siri, dia kena terterakan nombor siri, dia kena keluarkan resit, jelaskan nombor, jelaskan siri. Dan sebab apa Islam tak bagi orang kata beli tangguh ni? Sebab bila beli tangguh ni, kedai dia ada 10 gram emas, dia boleh jual kepada 10 orang sebab dia tak payah bagi emas. Saya hari ni saya ada 10 gram. Seorang telefon nak beli emas online daripada Pahang, telefon. Ha, saya kata okey, tak apa, saya jual. Saya ada satu je. Soal lagi orang Johor pula telefon. Ha, saya tahu, okey, saya jual. Saya ada 10 gram, saya jual 20 gram dah. Tak boleh berlaku manipulasi macam ni. Islam nak kekangkan benda tu. Supaya kita tak jual benda yang kita tak milik. Tak ada kita lagi. Jadi, sebab tu orang ni, dia kena letak macam kita kata, satu orang, kita letak 10 gram, dia kena jual kat orang ni. Dalam tempoh serahan, dalam tempoh dia nak post tu, dia nak lunaskan amanah dia untuk dijaga barang tu, dia nak post, dia kena jelaskan nombor siri apa semua. So nombor jemas tu dia tak boleh jual kat online dah. Saya. Kalau dia jual kat online, dia post dekat kawan ni, kawan yang beli tadi ni, mas lain, nombor siri dah berubah. Sebab tu mas tu kena ada kod, kena ada nombor siri dan kena jelaskan. Jadi di situ kita terhindarlah daripada riba. Saya harap sidang pendengar jelaslah. Kita beli, kita wakilkan kepada penjual untuk terima bagi kita, dan penjual mengambil amanah untuk post barang tu kepada kita. Dan serahan tangguhan tak berlaku. Ustaz sendiri yang ada pengalaman dalam hal ini, memang banyaklah pembelian berlaku dalam talian sekarang. Memang banyak. Terutamanya waktu PKP awal dulu kan. Jadi memang ada, kita kata setengah kedai tu cecah jutaan ringgit. Berlaku hanya jual beli emas online sahaja. Sekarang ni orang muda pun banyak bertanya tentang emas ni. Elok sangatlah kita bawa tajuk hari ni untuk mereka faham dengan jelasnya apa yang dimaksudkan. Menjadi fenomena emas pun fenomena. Kita kata orang kata apa, dapat sambutan yang baiklah KP ni. Masing-masing nak cari aset lah. Baik Ustaz, berkenaan dengan emas ni juga Ustaz, saya ada kemusykilan sikit lah. Juga berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Orang panggil apa, kutu emas. Kalau kita panggil kut lah, main kut lah. Emas ni. Boleh Ustaz ambil masa ni terangkan sikit lah tentang kutu emas. Okey, baik. Okey, tentang kutu emas ni, pada awalnya SSM telah mengeluarkan satu perkeliling. Satu perkeliling, emas tidak boleh dijual cara kutu ni. Jadi perkeliling, jadi mana-mana syarikat yang buat, dia salah dari undang-undang. Dan kalau tak silap saya ni, kerajaan sendiri telah mengeluarkan satu, orang kata apa, satu garis panduan, segala jenis kutu, bukan emas saja, tak boleh dilakukan. Dari sudut syariah pula, kita sebab di situ apa ni, risiko tu boleh berlaku. Kadang-kadang orang yang main kutu ni, dia tak kenal, dia tahu satu sama lain. Dia tak kenal. Yang dia tahu ibu kutu lah. Nak kata ibu kut tak salah, ibu kutu lah. Memang ibu pun. Dia lah yang kenal semua orang ni. Jadi dia, sebab kita saling hutang, benda tu saling hutang. Jadi konteks syariahnya, dia perlu ada penjelasan sikit, dia tak ada masalah. Tetapi cuma kalau kita nak main, kita kata sama-sama satu pejabat, 5-6 orang, semua kenal dan tahu satu sama lain, untuk cara kita menyimpan duit, untuk kita dapat duit, kadang-kadang kita simpan sendiri ni, tak cukup. Dia cepat, dia nampak tu, yang laki nampak sport ring je, yang perempuan, macam-macam lah kan. Tapi bila kita, sana orang dia, contohlah kita, yang saya tahu di
Sebagai contoh spesifik lah, macam pekan Rabu, peniaga-peniaga di situ dulu ni sebelum dia roboh kan, depa masing-masing seorang 300 sehari. 300 sehari ada yang sale yang baik kan. Jadi pulangan depa tu depa dapat sebulan depa boleh dapat dalam puluhan ribu. Jadi dan sempat depa ruling peniaga tu. Jadi depa kena bayar balik hutang tu. Sebenarnya sama je dengan simpan sendiri. Kalau orang tu dapat last sekali, sama dengan dia simpan sendiri. Tak dapat awal tu untunglah. Tapi tu benda tu berlaku di atas redha. Semua tu dahundi, setuju. Dari sudut syariah nampak macam tak ada masalah. Tetapi undang-undang tak benarkan. Sebab takut berlaku risiko-risiko tu lah. Takut bayar sebulan dapat duit lari. Siapa nak bertanggungjawab? Tak ada satu sistem yang mengelola benda tu. Jadi kalau saya bagi nasihat saya tu, kalau boleh elokkan lah. Terutamanya emas. Sebab emas, kita main kutu bayar dengan duit. Tiba-tiba dapat emas. Emas harga berbeza. Ibu kutu ni dia beli emas waktu mahal. Kau ni dapat ringan. Yang beli waktu murah dapat berat. So nampak ketidakadilan di situ. Betul. Jadi perlu eloklah benda ni. Sebaik-baiknya kalau nak main apa ni kutu ni, kita main dengan main kut ni, main dengan orang yang kita kenal betul. Dengan adik-beradik, dengan pejabat. Jadi supaya kita tahu. Kalau boleh tu buatlah, tulis-tulis sikit. Tapi kalau tulis pun nak bawa pergi ke depan pun dah kerajaan tak benar. Betul lah. Jadi betul-betul orang yang kita percaya ajalah. Simpan sendirilah senang. Simpan sendiri lagi baiklah, lebih baik. Baik Ustaz, sebab kita akhirnya Ustaz lah, bila kita berbicara tentang tajuk ni kan, membeli secara dalam talian ni, kaedah urusniaga jual beli emas secara dalam talian ni, apa perkara penting yang Ustaz nak tinggalkan untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin akan menjalani urusniaga jual beli emas secara dalam talian, apa pesanan Ustaz untuk pendengar-pendengar kita? Okey. Apa ni Umar bin Khattab disebut jangan masuk di dalam pasar kami kecuali orang yang faqih. Jangan masuk di dalam pasar kami kecuali orang yang tahu tentang fiqh muamalat ni. Saya bagi peniaga emas, untuk dia berniaga, dia bukan sekadar tahu dia beli emas harga sekian, jual harga sekian, untung sekian. Dia perlu ambil tahu tentang ni. Sebab kita jual barang ribawi. Jadi dia perlu ambil tahu benda-benda macam ni. Masyarakat awam pula perlu jelas. Sebab tu dalam dalam fatwa kita di hujung sekali, untuk kita akhiri apa ni, sirah fatwa kita, kita sebut bagi yang tidak mahir berkaitan dengan jual beli jongkok emas, hendaklah mendapat nasihat dan pandangan hukum daripada ilmuwan dalam bidang berkenaan. Saya. Sebab kadang-kadang dia macam kita sebut macam ni lah. Bila kita anggap kita jual beli biasa aja, kadang-kadang kita tak nampak kita telah terjebak di dalam riba. Apabila kita terjebak dalam riba, kita perlu ambil tahu. Kadang-kadang tak apalah, benda kita tak tahu, Allah Ta'ala ampun. Tapi sudah, apabila sudah diberitahu, kadang-kadang orang dengar, dia macam tak mau ambil berat. 20 tahun dah duduk buka kedai ni kan. Tak apa pun. Tak apa pun. Tapi disitulah keberkatan yang ada. Sebab agama datang, dia tak menyekat perniagaan. Dan agama juga tidak meletak had kekayaan seseorang. Nak kaya-kaya lah tahu mana pun. Cuma dia kena bayar zakat. Dia kena ada hak sedekah dia. Tetapi di dalam apa ni barang ribawi ni, apabila peniaga dan pembeli terlibat dalam item-item ribawi, dia perlu tahu tentang hukum hakam ni. Tahu secara ringkas lah. Jadi kita tahu. Macam jugalah kita sebut pada awal dulu, saya sebut tentang mahkamah, saya bermain juga di konti tentang hukum mahkamah ni. Hukum mahkamah tentang trade-in lah apa semua, itu kita dah jelaskan. Tapi cuma dalam jongkong ni, dia tak terlibat macam tu. Selalunya orang beli dengan duit. Jadi dia perlu apa, ambil berat lah. Supaya kita tak terjebak. Sebab riba ni satu dosa yang sangat besar. Yang Allah Ta'ala isytihar perang di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak isytihar perang dengan orang yang berzina. Allah Ta'ala tak isytihar perang dengan orang yang minum arak. Tapi Allah Ta'ala isytihar perang. Peranglah dengan Allah dan Rasul kalau kita melakukan riba. Sebab riba, bila berlakunya riba, akan berlakunya penindasan. Sebab tu kadang-kadang kita sebut itu, saya pinjam dekat bank, bank yang kontongnya akadnya Islam, sama juga dengan bank yang membezanya akad. Yang tak ada akad yang jelas, dia boleh tambah ikut suka. Kita beli rumah, pinjam RM500,000, bayar RM600,000. Tapi takat RM600,000 tu je lah. Yang ni pinjam RM500,000, bayar RM600,000, lawat bayar, dia tambah, dia tambah, dia tambah. Dia tak ada had. Dan tak ada Suruhanjaya ataupun apa-apa yang mengelola. Di dalam syariah kita ni, setiap apa ni, satu lagi,
Misalnya untuk apa ni, para pendengar sekian, kalaulah mana-mana kedai emas ataupun syarikat pelaburan emas mendakwa dia patuh syariah, dia perlu kemukakan penasihat syariah. Setengah orang dah pandai-pandai cakap dia patuh syariah. Patuh syariah ni dia macam cok halal lah. Cok halal dia kena ada daripada cakim. Tak boleh cok sendiri. Yeah. Ha, macam tu. Patuh syariah dia kena ada penasihat syariah. Yeah. Kalau dia tak pernah ambil dan gajikan penasihat syariah, tak ada sign kontrak dengan penasihat syariah, dia tak boleh dakwa. Dia patuh syariah walaupun patuh syariah. Oh. Contohlah, satu orang je yang perkasam. Yeah. Perkasam memang halal. Tapi dia tak boleh cok. Sebab halal bukan tekat itu sajalah. Dia ada pembincangan. Dia nak kena picit lah. Di rumah dia ada tikui kedok apa semua kan. Betul. Jadi macam tu dia juga dalam mas ni. Sebab dia satu benda yang rumit. Yeah. Kadang-kadang benda kita tersilap, kita terlanggar benda syariah, kita tak nampak. Jadi dia perlu kepada pakar untuk untuk rujuk. Ya. Yeah. Sekadar itu saja kot. Ya. Yeah, terima kasih Tuan Fazil Ustaz dengan penerangan yang jelas untuk hari ini. Dan semoga kita jadikanlah panduan dalam kehidupan kita untuk kita mengumpul aset-aset kita dalam bentuk emas ni. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Al-Fazil Ustaz Syed Abu Bakar Jamalullail. Sehingga kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Dan itu tadi saudara, ambil tahu fatwa cukup sampai di sini saja. Semoga ada jelas dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi tentang kaedah urus niaga jual beli emas secara dalam talian. Semoga kita tidak terjebak dalam riba dan sebagainya. Hingga itu, Perlis FM tinggalkan anda di sini dalam ambil tahu fatwa. Saya Zazali Ahmad mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.